Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Lagi siang sore malam. Salam sejahtera, salam om swastiastu dan namo buddhaya serta salam kebajikan, Kong. Yes. Tinggian Kong Ibu ya, karena gue pakai kursi ini, kursi asiknya, kursi yang dulu gue pakai juga. Ini gue tambahin kakinya, gue dongkrak. Biar tinggi ya. Tapi kagak enak kalau tinggian, karena pas banget tuh. Iya. Biarin. Kan gue kan ini nyantai. Oke, kali ini gue akan mereview sebuah joran yang Oke punya nih. Ya, Oke punya. Oke lah, memang. Jorannya asik buat galatamaan. Pasti. Atau buat casting-casting juga asik ya. Betul. Karena dia ringan banget, Kong. Banget. Sangat ringan. Ya. Pokoknya tangan tuh gak bakal pegel kalau punya joran ini. Asli. Dan lifting powernya juga bagus. Asli. Lifting power atau daya angkatnya juga bagus. Betul. Ya, betul banget. Ya mungkin juga ini adalah salah satu joran yang lagi diobrol murah meriah barokah, Kong. Iya. Ya. Dengan blank yang super komposit, asli ya, banget. Super komposit. Oke, ini gue perkenalkan salah satu joranya adalah yang sangat ringan, Upro Twister. Yeah. Ini dia. Ini dia, Kong. Upro Twister. Anda bisa lihat di sini, dimana dari penampilannya aja udah asik ya. Asik, mewah juga. Upro ya, ini merek Upro. Asli ya, Upro lah ya, paham. Upro Twister, ini yang panjang 165. Dia menggunakan karbon komposit 10-25 lip. Lure wake-nya ini sampai dengan 30 gram. 10-25 lip. Lah ini panjang 165, 10-25, ya kan? Biasa orang Pak cari yang 10-20, Bang. Karbon solid, Bang. Yeah. Nah, kalau gue bilang ini karbon hollow. Hollow. Hollow tapi super komposit. Betul. Ya. Jauh lebih kuat dibanding karbon solid ya. Iya. Karbon hollow dan beratnya itu juga luar biasa. Ini yang pertama yang gue kenalin, Upro Twister. Ini yang apa namanya, yang 10-25 lipnya, Anda bisa lihat. Nggak tanggung-tanggung loh. Ya. Buat lifting powernya, Kong. Asli. Gue berasa lifting powernya ini, kekuatan daya angkatnya dari tangan gue aja kayak membel-membel gitu. Nah, ya mungkin buat teman-teman yang di empang gitu ya, lagi main bawah lele yang dagnya tuh pendek. Ini dia, pakainya 165. Enak kok. Berapa gram sih? Nah ini kita lihat nih. Nah ini dia. Kita coba enak berapa banget, sih. Kong. Asli. Nah, dia. Tuh 115. Kalau dibilang joran kuat, enteng. Ringan banget. Kalau lagi. Kalau pertama pegangan bisa enteng banget ini joran ya gitu ya kan. Ini buat jadi prioritas sih kayaknya boleh ini. Yo, ini yang 10-25 lip, Kong. Karbonnya karbon komposit hollow. Hollow ya, bukannya sutet loh. Bukan sutet, tapi dia lifting powernya udah berasa banget nih, Kong. Lihat, Kong ya. Kakunya dapat ya. Face step-nya juga dapat. Face step-nya buat galatama asli. Asli. Udah gitu, enteng ringan. Nah ini yang twisternya. Nah, satu lagi ini adalah yang model confidence-nya. Ini yang 817 lip. Iya. Oh, ini cantik ya. Cukup. Komposit. Paduan teknologi. Nah itu dia yang gue mau ngomong. Keren. Asli. Resitnya seperti ini. Resitnya resit Upro. Upro confidence. Namanya confidence. Jadi, paham dong. 817 lip. 817 lip. Ya. 817 lip. Karbonnya juga karbon hollow. Iya. Hollow dan ringan. Ringan banget. Oh, juga coba, buat kita coba timbang lagi, Kong. Ini yang panjang 165 ya, Kong. Sama 115 juga. 115 gram, cuy. Gila ya. Iya. Enteng banget ya. Asli. Jadi pas banget gitu. Lu kira-kira pengen gak sih lu punya joran yang ringan, terus kuat. Terus ya kan? Rigid, murah rigid, pula, murah. Coba. Nah, ini sekelas-kelas Upro gitu loh. Untuk twister ada panjang 165 dan 180. 180 dan 2,10 meter, Kong. Ada dan 2,10 meter. Nah ini yang, 3. Yang, nih dia nih. Ini 165 nya, coba dulu. 165 yang atas, ya. Yang bawah itu 180. 180 10-25 lip. Sama-sama 10-25 lip. Nah, ini yang 2,10 meter. Nah, ini 2,10 meter. Kan 602 juga 2,10 meter gimana? 11 itu kali. Jadi ada ya ada yaudah, ya yaudah, belum gua cari sampai ntar gua kasih tahu deh ya. Ini ada 165 sama 180, Kong. Nah, gimana 180-nya sih? Ini beratnya.
Kan banyak kan rata-rata orang pakai 18. Pengen tahu berat 180 itu berapa gram. Gitu. Nah, ini. Sama loh, 115 juga loh. Kalau pikir-pikir gila ya. Dia tuh nyolong beratnya di mana sementara 165 aja 115 di 180 115. Iya. Coba. Keder ya, gue juga keder. Itu teknologi loh, kita nggak nyampe loh kita kayak gitu. Itu pabrikan gitu loh, bukannya homemade gitu. Kalau lu mungkin kalau custom ya buat sendiri, lu bikin dua deh dengan yang sama, mungkin berbeda loh, mungkin tah 5 gram pasti berbeda. Nah, ini gitu dari panjang aja udah beda. Udah beda. Kan? Dari panjang aja udah beda, tapi beratnya sama. Kan lu keder nggak sih? Asli, apa ya, kenapa ya bisa gitu gitu ya? Oh, ya terkan dari panjang batnya juga udah beda. 180. Yang satu lagi 165 noh. 115 gram. Ya kan? Gokil ya. Ya enggak? Ya karena dia menggunakan karbon komposit. Itu. Jadi ya, komposit teknologi dia itu. Dia ada teknologi masalahnya. Karbonnya sudah berlapis-lapis, tipis berlapis-lapis tapi kuat gitu loh. Ya. Namanya twister. Yeah. Twister itu putaran pusaran ya. Jadi lu mancing dengan gaya mungkin maaf. Salah goblok jadi gue lagi ngul ya kan. Apa ya? Asik ya. Ya seperti itu. Jadi Upro Twister dan Upro Confidence, ini betul. Ada 3 ukuran ya. Untuk Confidence ada 3 ukuran yaitu ukuran 165, 180 dan 2 meter 10. Untuk 165-nya ini 180-nya ini untuk Confidence 10-20 lip. 10-20. Oke, okay. Nah, masih bisa banget. Masuk deh lo deh. Ya, pas banget. Gale-galean. Gale-galeannya. Tuh. Harganya murah sekitar 300 ribuan lebih dikit. Dikit. Ya. Lu kira-kira pengen enggak sih lu punya? Ya itu tadi gua bilang. Nanti, lu punya Joran atau di keren gua ya. Sumpah. Yang berminat tanya admin aja. Ya, kalau di Tokped dan lain-lain mah hampir gope lebih. Gua rasa 600-700 ada jual. Gua pasti gua hubungin admin. Ya, seperti itu. Nah, Upro Confidence untuk yang 165-nya 817, 10-20-nya itu ya, ada 10-20. Mungkin yang itu 180, 10-20, dan yang panjang mungkin 2 meter 10 kali ya. 2 meter 10-nya 12-25, Kong. 12-30. Lebih tebal lagi. Oh. Enaknya buat udah ringan, enteng. Iya. Ya, coba. Coba deh, coba. Yang 210 ya. 2 meter 10. Ya, ya, ya. Gue juga penasaran, jujur aja. 2 meter 10, 170 gram. 160? 160 gram. Lu gila ya, artinya 160 gram. Dengan panjang, dengan berat. Panjang, bukan dengan panjang dan dengan lip yang kuat kayak gini cuma 160 gram. Gila. Itu ringan banget tuh. Asli. Bahannya karbon komposit, bukan karbon fiber. Iya. Kalau karbon fiber mau banyak. Jadi lu megang lama-lama pun lu enggak akan berasa lu sakit gitu loh di enteng. Lengang ringan banget gitu. Kan kemarin juga gue bilang Joran semakin ringan semakin mahal gitu. Ya seperti ini, karena kenyamanannya nyaman banget. Upro Confidence 165, 180 sama 2 meter 10 ya. Harga-harganya murah meriah barokah ya. 165, wah udah kayak enggak megang Joran kok. Karena cuma 115 gram dia beratnya tuh. Cuma 115 gram, enteng banget untuk kelas Joran buat Galatama, untuk kelas Joran yang heavy. Ya, medium heavy MHI, betul. Medium heavy. Tapi memang gue senang sama si Upro ya, dia ngasih tahu bahwa pemancing itu nggak selamanya lo dikasih tempat-tempat yang sulit. Lo yang sulitnya diperhatikan sama mereka lo. Twister yang lo yang ribet-ribet, dek-dek pendek gitu ya, lo nggak akan takut jelepat ke atas, patah apa? Ya bahasa-bahasa pemancing-pemancing empang yang jelepat gitu ya. Bah, gitu lagi lu mocel kan lu enggak nyangkut, enggak patah, lu nyari ujungannya aja lu udah ribet gitu. Mau enggak mau kalau lu mau susun lagi, lu mau sok lagi lu jadi pendek. Karena nyari udah susah. Lu dikasih istilahnya berbagai varian ukuran yang bisa lu jadikan pilihan lah gitu. Keren gua bilang. Ya, ini pro mau twister 702-nya. Asik. Ini twister 702. Lainnya 10-25 lip, lain 10-25 lip. Nah kemarin juga gua ngeluarin apa twin craft ya kan, twin craft abis, cuman 9 biji abis twin craft. Ini mungkin jadi solusi. Nah, ini ya. Ini di atasnya twin craft. Iya. Dari harganya pun di atasnya twin craft. Oh gitu. Oke siap. Ya tapi gua akan mencoba harganya nggak beda jauh sama ya. Twin craft lah ya. Kemarin ya, twin craft orang sempet rebutan.
karena barangnya cuma ada satu dus, langsung habis rebutan ya pas flash sale kemarin. Nah kalau ini gue jelasin yang atu ini aja nih, Upro untuk yang panjang 2 meter 10, 702, 1025 lip. Nah ini mungkin nggak beda jauh sama Confidence ya berarti. Iya tadi 160 ya di 210 ya. Yang di 210. Ya mungkin beda beti lah ini, mungkin bisa sama. Oh enggak, lebih ringan lagi ya? 140. Lu bisa ngebayangin megang joran yang ringan kayak begitu, panjang 140 gram 10 nya tuh 140 gram itu. Lu gila, lu pegang gak nyampe 1/4 kilo bahasanya gitu kalau lu. Iya enteng. Udah 140 gram dia liftnya 1025. Iya. Jadi lifting powernya juga lebih kuat gitu. Mungkin, tapi mungkin dimanjain juga kali ya karena memang dia ringan, ya karbon karbonnya karbon komposit memang dirancang khusus untuk ringan, kuat dan nyaman. Nyaman gitu. Pasti. Tapi nggak banyak yang pakai karbon komposit ringan, kuat dan nyaman itu dengan harga murah meriah. Nah itu dia. Berapa harganya kalau di dapur mancing nanti lu tanya admin aja. Jelas kita jauh di bawah harga toko kita jual. Kita cuma mau introducing aja ya. Ini seperti ini loh. Nah, gitu. Bukan yang ngiklan juga, karena kalau ngiklan itu kan harganya yang harga standar. Betul. Kita harga standar, tapi ini kan harga sudah kita hampir 50%. Yaduh, jauh banget, sumpah. 50% jauh, lagi harga, harganya gitu. Ya, kelemahannya mungkin bagi teman-teman pasti akan nanya, "Bang, ringnya udah Fuji belum?" Nah, kalau Upro ini ringnya belum Fuji. Tapi itu ringnya Upro. Tapi ringnya ring Upro punya. Punya. Nah, ya. Memang yang ringnya belum ring Fuji, belum. Tapi ringnya ring punya Upro gitu aja, ya. Ya setara lah, cuma nggak sama namanya aja. Iya, setara lah. Karena kayak kemarin juga Upro Fantastic, Upro apalagi tuh Jigger deh kan. Mahal-mahal, tapi itu bukannya Fuji. 1 juta lebih, tapi bukannya Fuji, tapi ringnya punya Upro. Itu dia. Seperti itu. Ya seperti itu ya. Jadi mungkin kalau dibilang kelemahan juga enggak. Tapi kita fair ya mungkin teman-teman gini kong, teman-teman kan sudah ini besit bahwa itu ringnya Fuji nggak sih gitu ya. Karena jenis ring banyak banget, nggak cuma Fuji yang betul. Bagus dan ya. Fuji juga ada beberapa varian juga ya, contohnya ini nih gua ada. Nah ini ya Zirconic itu, coba Battler ya kan. Zirconia ring. Nah itu lebih sadis lagi. Lebih sadis lagi dari Fuji. Nah itu. Pasti harganya juga lebih sadis lagi kan gitu. Zirconia, Big Flash. Apalagi gue ada lagi nih. Mana sebelah situ kayak kali kong. Yang ini nih. Nah. Nah itu. Ini juga Zirconia. Oke okay, oke. Itu Upro juga ya. Bukan, ini Battler. Battler. Oh Battler juga masih. Venom, Zirconia, One Piece. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi. Ya mungkin itu yang bisa gue sampaikan ya. Barangnya juga terbatas, SCDD aja sampai cepat dia dapat. Mungkin yang berminat silakan monggo, ya. Mau nyari di Tokped juga silakan monggo, ya. Atau di toko-toko lain silakan monggo. Iya. Ya. Betul. Dapur mancing nanti hari Sabtu ya. Sabtu kita akan adakan flash sale lagi. Betul. Sabtu ya. Sabtu flash sale lagi, murah meriah barokah lagi dan gila-gila lagi harganya. Asli. Bener. Kayak contoh nih nanti yang kita akan flash sale. Salah satunya adalah Upro Exploder, tapi barangnya cuma satu, ya. Cuma satu biji. Dia cuma enggak ada labelnya aja. Iya. Gua terus terang, labelnya lepas. Iya. Ya. Kalau ini kan yang ada labelnya nih, tuh yang masih ada labelnya. Iya. Ini barang bekas display ini yang belum ada labelnya. Nanti akan gua flash sale dengan harga yang murah banget deh. Banget lah. Udah gitu, ya beli ringnya aja gak bakal ini. Lu beli ringnya juga, paham deh lah ya, gimana okay, sih. Oke, itulah dapur mancing. Kenapa kita bisa sih dapat barang-barang murah kayak gitu? Karena kita sering-sering berburu barang-barang murah, meriah, barokah. Dan juga kita ngambilnya gak nanggung-nanggung, kong. Iya. Ya kalau ngambil 1-2 mungkin kita dapat diskon seperti itu, gitu loh. Tapi kalau ngambil habis semua banyak ini kita dapat diskon. Iya. Dan yang ngerasain diskon juga situ-situ juga kan. Iya. Penonton juga kan. Iya. Ya kalau misal diadu sama yang lain-lainnya enggak bakal dapat. Iya. Wajib. Ya, alasannya seperti itu. Makanya hampir tiap minggu nanti kita akan adakan flash. Intinya gini, perusahaan atau ini dia kasih tahu sama kita bahwa dia percaya sama kita dapur mancing. Karena apa? Sahabat-sahabat dapur mancing banyak dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Yeah. Tapi kalau misalnya bang
plesel kayak itu dong, Daido atau jorang-jorang yang ini. Ya Daido dan nenek udah murah gitu loh. Kalau kita plesel lagi, ya paling bedanya juga nggak jauh-jauh banget. Paling beda 10.000, 20.000 nggak nyampe ratusan ribu, itu aja sih. Ya kalau untuk produk-produk branded kita bisa plesel sampai setengah harga. Iya. Tapi kalau untuk produk-produk lokal ya, kayaknya kita nggak bisa. Bukan nggak bisa, kita belum dikasih kesempatan belum sama dikasih mereka. Kesempatan, belum dikasih kesempatan gitu. Karena memang untuk Daido sendiri kan distribusinya kemana-mana banyak, ya kan, untuk misalnya apalagi tuh Kenzi juga distribusinya kemana-mana karena banyak. Karena dia lokal area dia. Ya kita nggak bisa bermain seperti itu. Kalau misalnya kayak Upro ini kan, dia kan produk-produk luar. Betul. Gitu itu loh. Dia. Yang masuk ke sini terus yang megang siapa? Iya. Nah, bisa kita atur lah gitu. Seperti itu loh. Paham betul. Kan? Tapi kalau untuk produk Daido, Kaizen, apalagi Maguro dan lain-lain ya kita nggak bisa. Betul, bukannya kita nggak mau ini, kita juga baca di kolom komentar teman-teman. Bang, berani nggak lo Daido? Ini gue terserah nggak berani. Nggak berani. Karena apa? Contoh gini, ya contoh gini gue Emperor. Ya kan orang jual sampai udah 275, paling gue ngikutin sampai ke situ. Iya. 275, nggak bisa rendah lagi. Karena apa? Kita menjaga teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Terus kayak contoh sejoran-joran sentro, kenapa harus tag harganya nggak bisa naik lagi, nggak bisa turun lagi, masih nggak bisa turun lagi ya itu tadi kita nggak bisa gitu. Karena memang nggak mungkin kita juga jual rugi kan seperti itu nanti dimarahin oke paham dong ya kan gitu ya. Kaizen ini kayak apalagi tuh ya nggak bisa kita gitu. Mohon maaf, bukannya kita nggak mau gitu. Bukannya kita nggak berani juga. Bukan nggak berani juga. Berani sih berani ya kan, kita jual harga ininya. Berarti kan itu kan kita dari kita. Iya, cuma kan kasihan yang lain. Iya. Udah gitu bukan apa-apa, kita ditegor. Nah, dari produsen ini kita ditegor. Ya, lu nggak boleh gitu, Kong. Nah. Lu boleh, lu begini bersaing gini-gini tapi jangan jatuhin. Nah, itu. Buat teman-teman yang lain juga seperti itu. Harus paham, mohon harus maaf. Paham. Tapi kenapa Abu Garcia Upro bisa? Karena juga kita dapat diskon yang gede dari sananya gitu. Kalau kita dapat lampu hijau juga kita kasih. Ya, oke. Terima kasih sudah nonton. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nanti kita akan bongkar-bongkarin lagi. Nanti malam kita akan coba ngetes drag daripada salah satu rel yang mungkin menjadi pertanyaan teman-teman. Nanti itu malam kita bongkarnya Kamikaze Sinus. Kamikaze Sinus ini ya rel yang dibuat oleh Kamikaze sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, di mana dengan part yang oke punya, di mana dulu rencananya mau nyaingin salah satu produk yang sudah sangat terkenal pada waktu itu, di mana part dan lain-lainnya hampir sama gitu. Seperti itu dari terutama dari bahan-bahannya. Jadi akan coba kita tes dan akan kita coba bongkar itu. Seperti permintaan dari teman-teman yang lain. Oke. Nanti ada saatnya juga beberapa produk-produk real yang baru-baru ini akan kita bongkar, kita review, tapi karena sekarang ini kita lagi banyak produk-produk yang bisa kita flash sale, jadi kita flash sale dulu. Ya. Karena apa? Keuntungannya juga bagus buat teman-teman. Itu dia. Kemarin juga ada ngambil sampai berapa? Datang ke sini, Kong. Belanja sampai 10 juta. Buk. Gokil ya. Buat jual lagi. Iya. Langsung dijual sama dia. Silakan. Ya. Kesempatan. Iya, kapan lagi? Itu. Karena cuan-cuannya bisa, dia aja satu joran bisa cepet 150.000 kok. Iya. Cuannya lu. Silakan. Iya. Oke, terima kasih yang udah nyaksikan Dapur Mancing. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Iya. Maafin ya kalau kurang berkenan, mohon maaf ya, kita hanya sekedar untuk berbagi informasi dan berbagi kebahagiaan dengan joran-joran yang murah. Iya. Selamat pagi, siang, sore, selamat pagi, siang, sore dan malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joser.